Berapa sih harga tiket Timnas Indonesia versus Argentina? Apakah paling murah Rp300.000? Harga tiket laga FIFA Matchday Juni 2023 antara Timnas Indonesia versus Argentina kini menjadi perbincangan di kalangan fans sepak bola ya guys. Beberapa hari terakhir, muncul beberapa rumor soal harga tiket laga tersebut. Di media sosial, muncul beberapa spekulasi soal harga tiket laga antara Indonesia versus Argentina. Salah satunya adalah informasi yang menyebut harga tiket pada kisaran Rp1,3 juta hingga Rp5,6 juta. Timnas Indonesia memang dipastikan akan berlaga melawan Argentina pada FIFA Matchday. Skuad Garuda bakal menjamu juara Piala Dunia 2022 itu di Stadion Gelora Bung Karno pada Senin, 19 Juni 2023. Saat ini, PSSI masih belum membuat rilis resmi soal harga, berapa jumlah, dan kapan tiket pertandingan akan dilepas ke publik guys. Lantas, apakah harga yang beredar di media sosial itu benar? Simak terus ya guys. Mengenai partai Timnas Indonesia kontra Argentina termasuk harga tiket, jumlah tiket, hingga tata cara pembelian tiket mulai bertebaran di sosial media. Selain di media sosial, informasi serupa juga beredar di grup aplikasi percakapan WhatsApp. Hoaks, ujar anggota Exco PSSI, Arya Sinulinga, menanggapi peredaran harga tiket Timnas Indonesia versus Argentina itu. Pada hari Rabu, 24 Mei 2023, Ketua PSSI, Erick Thohir, meminta publik untuk sabar menanti keputusan soal harga tiket laga Timnas Indonesia versus Argentina. Ya tunggu sabar. Ini baru selesai ditinjau venue-nya, ucapnya. Ketika mengumumkan secara resmi uji coba Timnas Indonesia melawan Argentina di SUGBK, Ketua PSSI, Erick Thohir, tidak menjawab dengan detail saat ditanya mengenai mekanisme tiket. Erick Thohir hanya sesumbar bahwa animo masyarakat untuk menonton laga Timnas Indonesia kontra Argentina akan sangat besar. Kira-kira berapa nih guys, harga tiket termurah dan termahal untuk pertandingan FIFA Matchday antara Indonesia versus Argentina?